Perkataan jurulatih Kelantan United FC yang mengejutkan. Bersiap kejar kejutan lawan Johor Darul Takzim namun berdebar layan kunjungan JDT. Mampukah mengekang pasukan pendahulu liga? Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Ketua jurulatih Kelantan United FC Alton Dos Santos Silva berkata perlawanan di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru malam ini adalah antara misi sangat sukar yang perlu digalas pasukannya. Katanya, lawan kali ini adalah pasukan yang mantap yang belum pernah tewas kepada mana-mana pasukan lain. Saya akan memikirkan strategi terbaik dengan segala kewaspadaan serta merancang formasi yang diyakini dapat mengekang lawan. Kami takkan mengalah sebelum berjuang kerana kami juga masih mencatat kejayaan dengan mampu beraksi hingga separuh akhir kedua piala cabaran minggu depan bagi kelayakan keperlawanan akhir, katanya. Alton berkata pihaknya sudah membuat persiapan sejak beberapa hari lalu bagi menghadapi anak buah Esteban Solari. Alton bagaimanapun memaklumkan terdapat beberapa pemain masih dalam proses pemulihan kerana cedera. Kelantan United FC yang menduduki tangga ke-12 berbanding JDT di tangga pertama setidaknya mahu mengelak menjadi lubuk gol Harimau Selatan meskipun keputusan menang adalah mustahil dicapai. Namun, semangat membara dari pelatih Kelantan United FC patut diacungi jempol meskipun tak sebanding kemampuan. Keinginan untuk memberikan pertunjukan mengesankan malam ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Pertandingan ini akan menjadi panggung perjuangan yang tak boleh dilewatkan. Mari kita nantikan aksi hebat mereka.